Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. So, kita ada sebiji kereta untuk rumah kita. Bateri dia dah kong. Dah habis dah masa dia. Bateri tu dah boleh pergi selama 4 tahun. Okay, alhamdulillah 4 tahun lah. Okay, syarat dia nak 4 tahun ni, kita kena selalu jaga lah dia punya air bateri dia. Ha, nampak? Kat sini air bateri. Ha, air bateri dia. Okay. So, air bateri ni kena pastikan lah setiap kali kita servis, kena tengok air bateri dia mesti duduk kat high. Ya, nampak? Maknanya high ni dia tenggelamkan dia punya plate-plate kat sini. Dalam-dalam ni plate. Okay, untuk maklumat semua, yang ni jenis bateri biasa, bukan maintenance free. Okay. Kalau maintenance free, kita tulis MF. Okay. MF tu maksud dia maintenance free. Maintenance free tu maknanya kita tak payah nak top up lah. Okay. Memudahkan lah kerja pomen. Tapi kalau kita pakai jenis biasa ni, kalau pomen yang tahu, yang bertanggungjawab, dia akan tolong check sekali air bateri ni, pas air bateri ni. Okay. So, kita nak pasang, mudah aje. Sebenarnya perempuan pun boleh buat sebenarnya. Okay, kita tengok sini ada negatif, positif warna merah ni. Merah ni untuk terminal positif. So, yang hitam ni, satu lagi. Yang hitam ni untuk terminal. Okay, untuk terminal negatif. Gelap. Okay, start lah. Okay. 1, 2, 3. Okay, start. Okay. So, kat sini kita ada dua terminal dia. Yang ni warna merah. Merah ni kita akan letak dekat terminal positif, guys. Ni, letak positif. Ni, positif. Okay, yang ni negatif. Negatif ni kita buat dekat warna hitam. Warna hitam. Okay, terminal ni warna hitam. Dua je ada ni. Okay. Okay, sebelum ni. Okay. So, kita just letak je kat dalam ni. Okay. Kalau kereta korang ada yang jenis bracket tu, keluarkan bracket tu je. Okay. Letak je. Yang ni bracket kami dah hilang. Tapi tak apalah. Okay. Untuk maklumat sekali lagi. Kalau kita tukar pun dia tak betul lah. Tengok. Yang ni dia kecil. Saya kecil ni, saya besar sikit. So, kalau betul-betul orang yang dah tahu dah, yang ni, yang positif ni untuk terminal warna merah, guys. So, kita just masukkan je. Masukkan warna merah dulu. Lalu, tu kita ketatkan. Kita ketatkan ikut jam. So, kepada korang, yang utamanya yang perempuan di luar sana, kalau masalah kereta ni, dia start kadang-kadang dia tak. Tak larat ini bateri dia tu. Okay, dia tak hidup. Nak start pun dia tak larat kan. So maknanya kena tukar bateri. Just buka je punit. Nampak bateri ni. Just keluarkan je terminal ni. Nak keluarkan je, just ikut lawan jam. Macam lawan jam. Okay. Kalau nak beli yang baru, nak pasang je. Nampak. Kita ketatkan. Okey, dah membedai dah. So kita tutup yang tu. Okey, seterusnya kita pasang yang last sekali. Kita pasang yang terminal negatif. Kita letak je. Okey. Tak, lepas tu kita pun ikat je pun sama juga. Ikut arah jam. Nampak. Arah jam. Okay. Yang penting ada satu spanner je, spanner 10. Biasa kat sini dia spanner 10 je. Okay. Ketatkan. So kepada korang yang tak pernah buat, ni lah contoh mudah untuk kita pasang, buat penukaran bateri kereta. Okay. Dah start, dah siap. So kita boleh start. Okay. Jom kita start. Betul lah.
Oke, kat sini kita ada. Okey, kat sini kita ada kunci kereta. Meh. So kita masukkan dia. Nampak? Okey. Sudah stop bunyi tadi. Nampak pasal bunyi. Nampak. Ha tu. Okey, bunyi, ada bunyi. Itu bunyinya untuk fuel pump punya pump lah. Okey, untuk fuel pump punya kereta ni. So kita dah start tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Sekali je start. Dia punya kuatan dia pun beza lah. Macam tadi, kereta kita tadi, kita nak start tadi dia macam ke Tak lagat. Sengguk-sengguk lah. Okay. So kat sini, tengok, dah start. So dekat tu je lah. Bila kita dah start ni, kita dah tutup bonnet. Ni tak. Okey, tekan je. Ha, kita tekan je. So, dah siap. Dekat kerja, kerja pada saya berkenaan cara-cara untuk membuat pemekaran bateri kereta. So, ini kereta Myvi. So, jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa like, subscribe video saya. Nanti komen kat bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.